Atletico Madrid sedang dalam motivasi tinggi untuk mengalahkan Manchester United pada babak 16 besar Liga Champions musim ini. Atletico Madrid akan menjamu Manchester United pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Laga Atletico Madrid melawan Manchester United dijadwalkan berlangsung di Stadion Wanda Metropolitano, Kamis tanggal 24 Februari tahun 2022 pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat. Los Rojiblancos bertindak sebagai tuan rumah lebih dulu karena mereka lolos ke babak 16 besar dengan status runner-up grup B. Menilik kondisi skuad dan tren performa, Manchester United tentu lebih diunggulkan daripada Atletico Madrid untuk meraih kemenangan. Dari 35 laga, Ronaldo berhasil meraih 17 kemenangan dan hanya merasakan 9 kekalahan dari Atletico Madrid. Meski demikian, Manchester United tetap harus bekerja ekstra keras untuk membongkar lini pertahanan Atletico Madrid yang kemungkinan akan bermain dengan 3 bek sejajar. Atletico Madrid tidak bisa menurunkan komposisi terbaiknya karena kehilangan 4 pemain. Mereka adalah Yannick Carrasco, Matheus Cunha, Daniel West, dan kapten tim, Koke. Dalam sejarah kompetisi antar klub Eropa, Atletico Madrid dan Man United sudah pernah bertemu pada babak 16 besar UEFA Cup Winners 1992. Atletico Madrid saat itu sukses menyingkirkan Manchester United dengan total agregat 4-1.